Situasi yang buruk terjadi pada semua orang. Tidak ada air. Yang kaya hidup dengan bergelimang harta dan uang. Yang miskin, mereka hidup dengan penuh siasat dan kepintaran. Hei, lihat! Air mata itu kan air! Tonton video baru kami, Pasangan Kaya versus Pasangan Miskin. Liburan Pasangan Kaya. Ah, pulau eksotis. Aku bosan sekali di rumah saja. Halo, sayang. Kenapa bersedih? Aku punya hadiah untukmu. Tiket? Kamu membelikanku tiket. Oh, terima kasih, sayang. Kita berdua serasi sekali. Aku akan berenang. Selamat bersenang-senang. Senang sekali jadi orang kaya. Liburan, Pasangan Miskin. Liburan. Aku ingin bisa foto-foto juga. Hei, aku punya hadiah untukmu. Tahu apa itu? Tidak. Tebaklah. Rahasiakan dari tetangga ya. Selesai. Paham. Ayo kita selfie. Nah, sekarang kamu. Bagus sekali. Kamu jenius. Pertengkaran, Pasangan Miskin. Kamu tidak pernah mendengarkanku. Aku selalu mendengarkanmu. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan temanmu. Tapi aku menghabiskan waktu setiap hari denganmu minggu ini. Kamu juga tidak pernah membelikan kubung. Hah? Kau. Ini untukmu. Kamu yakin mau memecahkannya? Kita sudah menabung selama 3 bulan loh. Baiklah. Ini mahal juga sih. Sepertinya akan lebih murah kalau kita perbaikan. Aku mencintaimu. Aku juga. Pertengkaran, Pasangan Kaya. Sangat disayangkan. Hajar dia lagi. Bisakah kami mengambil gaji kami dulu? Tentu saja. Terima kasih. Makan malam, makan malam, makan malam. Woohoo! Sudah selesai? Mau berbaikan? Iya. Bertengkar itu melelahkan sekali. Pertengkaran, Pasangan Miskin. Hah? Apa yang kamu inginkan? Charlie, aku menyukaimu. Mau berkencan? Wow! Hei, berkencan? Iya, aku mau. Bagus. Bisa kembalikan kertasnya? Aku tidak punya kertas lagi untuk menulis. Tentu. Terima kasih. Perkenalan, Pasangan Kaya. Tas Prada. Tas Prada. Hai, aku mau membeli tas ini. Begitu juga dengan semua orang. Tapi kamu tidak bisa. Ada antrean 2 tahun untuk tas ini. Tidak. Semoga harimu menyenangkan. Antrean bodoh. Hah? Apa itu? Strip tas Prada. Kamu mau menyombongkan diri? Hei, apa kamu suka tas ini? Wow, bagaimana cara kamu mendapatkannya? Ini untukmu. Wow, terima kasih. Aku menyukainya. Mau memakainya di kencan kita? Tentu saja. Hadiah, Pasangan Kaya. Selamat ulang tahun, sayang. Oh, sayang. Harusnya tidak perlu. Ayo kita lihat. Mobil baru. Romantis sekali. Mobilku.
Seharusnya tidak perlu. Hadiah, pasangan miskin. Sayang, selamat ulang tahun. Wah, hadiah untukku. Apa itu? Apa? Kartu berdansa gratis? Iya, kamu suka? Iya, aku mau pakai kartunya sekarang. Selamat sore. Kami senang dapat menyambut Anda ke restoran kami. Apa yang bisa saya bawakan untuk Anda? Apa itu? Buku menu. Aku tidak memerlukannya. Bawa semua yang ada ke sini. Pilihan bagus, sayang. Aku juga sama. Pilihan sempurna. Kamu kelihatan luar biasa, sayang. Terima kasih. Kencan pertama, pasangan miskin. Jangan lihat. Gimana kita? Itu kejutan. Duduklah. Buka matamu. Wow! Kamu suka? Keren sekali. Selamat sore. Apa yang ingin Anda pesan? Tapi bagaimana cara membayarnya? Lihat. Saya pesan air terbaik yang kalian punya. Baiklah. Pesan itu saja. Iya. Apa yang bisa saya bawakan untukmu, Nona? Dia juga sama. Cepatlah, ayo. Tentu saja. Kita tidak akan minum air sepanjang malam, kan? Tentu saja tidak. Aku punya kejutan. Tada! Dan makanan utamanya. Selamat makan, Nona. Selamat makan, Tuan. Peliharaan, pasangan kaya. Ini adalah kupu-kupu eksotis. Aku mendapatkannya dari Afrika Selatan. Manis sekali. Kuharap mereka bisa berteman dengan Fluffy. Peliharaan, pasangan miskin. Dasar brengsek. Besar sekali. Kenapa? Kenapa kita tidak punya kupu-kupu? Pasangan mana yang lebih kalian suka? Yang miskin atau yang kaya? Beritahu kami di kolom komentar. Share video ini ke teman-temanmu, subscribe, dan klik loncengnya. Bersenang-senanglah, sayang.